kita bisa lakukan. Bisa lakukan. Benar. Salah. Iya, jelaskan. Itu jauh dari rumah warga di bawah. Jauh. Serius. Serius, Bang. Kamu pengen jalan tapi jauh dari rumah warga, Bang. Iya. Bukan soal itu. Ini ya berapa sekarang? Ya berapa sekarang? Setengah tiga, Bang. Hah? Wah. Balan apa nih? Balan Jumat. Bang. Guys. Saat ini kita berada di gedung, tapi kami kita datang sini sekitar 5 bulan lalu. Konon cerita warga katanya di sini adalah tempat prostitusi. Kita membakar kemenyan, ya, kemenyan yang dimana biasanya orang nggak berani, tidak mau melakukan. Iya betul. Iya. Ya. Makhluk metafisik. Metafisik apa tuh maksudnya? Makhluk astral. Astral. Okay. Jadi saya mau tanya, ini dapat kabar dari warga sekitar katanya tempat ini tempat prostitusi. Kita menurut nah, kira-kira saya sekarang apa? Apa? Ada suara di atas. Ya, taksi di atas. Apa ya? Yang bisa rasakan di sini? Ini kita mulai dari belakang dulu, Bang, ya. Belakang ini sangat dalam. Di sini ada sosok anak kecil, Bang. Anak. Itu biasa, Bang. Yang paling yang senang dengan keadilan manusia. Lampu, kamu coba bisa di sekitar. Lampu. Dan sosok ibunya yang kena gantung diri di sini. Emang, kena gantung diri. Iya. Gimana? Sih. Ya ini sama dokter ya guys. Iya. Jadi kita bisa rasakan ada gangguan di sini. Iya ada anak kecil. Anak kecil, dia sedang berinteraksi dengan ibunya tadi. Dengan ibunya? Ibunya. Kayak ngobrol dia tadi ya. Kan namanya anak kecil kan hobi dengan manusia. Tapi anak kecil itu udah lupa gak? Bisa. Dia hobi lebih ke mau ngajak main. Waduh, nomor beres juga. Mau ngajak main. Terus apa lagi? Apa lagi? Ki, tau gak ini tempat? Sudah tinggal 20 tahun. Tuh. Lagi? Iya. Kalau nanti 20 tahun lalu sudah kosong memang. Terus, ini kan bekas tempat prostitusi. Benar ya? Benar ya, udah sekian lama. Okay. Terus, di sini ada yang gantung diri tadi tuh, Bang. Di mana? Di bagian belakang situ, Bang. Tepat di belakang kita nih? Iya. Itu sosok ibu dari anak tadi. Bang. Udah lah. Ada jelas banget. Oh. Aduh, enggak, Bang.
Ki tolong Ki. 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 Suruh pergi Ki. Kasihan. Suruh pergi Ki. Ini bisa makan ini bang, komunikasi. Apa ini bang? Lebih baik kita pelan-pelan tidak tahu. Tapi dia ngeliatin wujudnya tadi. Karena dia sangat ingin berinteraksi dan bermain dengan kita. Enggak lagi, enggak ada aja sih. Gas terus-terus. Dan yang bahaya nih bang ya, ini kan ada sosok-sosok tua di sini bang. Tua gimana? Sosok-sosok tua. Tua di sini ya. Tua. 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 Iya, sosok-sosok tua. Mana? Ada jin. Di mana? Di belakang juga sosok tinggi bang, di meteran bang. Di mana? Di sini bang, di bagian sini. Di bagian sini. Jadi saya mau tanya, si Kisamun bisa komunikasi sama mereka? Bisa bang, tapi yang kalau makhluk yang negatif itu bang, biasanya mengundang bahaya. Bisa diri nggak jawab tanya mereka? Bisa. Kenapa kenapa bunuh diri di sini? Bisa kita gali ya, informasi dari itu. Ah iya gampang. Ini lebih dari satu keluarga. Lebih dari satu keluarga. Lebih dari satu keluarga. Satu ibunya yang ganti diri tadi. Iya. Punya anak dan mereka berkumpul di sini semua. Satu keluarga di sini. Satu keluarga di sini. Meninggal di sini. Meninggal di sini. Oke. Apa katanya mereka? Kenapa meninggal di sini? Banyak gangguan di sini, Pak. Ya. Sehingga mereka stres gitu. Stres. Stres. Ya, stres banyak gangguan. Jadi mereka seperti ada bisikan. Untuk mengakhiri hidup. Dan sosok yang yang memberi bisikan itu sebenarnya itu yang paling bahaya mah. Karena dia sosok-sosok jin tua di sini mah. Bisa di sini lu. Mereka punya wilayah masing-masing juga. Yang keluarga satu di sini. Dan yang satu di sini. Ini aura negatif yang paling bahaya mah. Di sini. Iya bagian sini. Jadi mereka bilang mereka stres, mereka bunuh diri di sini. Karena banyak gangguan. Karena bisikan tadi itu. Nah, saya penasaran. Terkadang saya penasaran. Ya, orang seperti Ki Alman bisa menunjukkan sesuatu. Ki, saya mau tanya. Yang bisa diturunin? Bisa diturunin? Benar-benar bisa diturunin? Saya juga mau coba. Bisa nggak ya? Harus ada pemberian ini. Pemberian apa? Energi. Hah? Transfer energi. Transfer energi. Bisa gak? Bisa lah. Guys, kalau kalian penasaran, saya tersambung sudah dan sambung dengan tim cukup lama. Ini bawa rokok saya. Bawa rokok kaki gua. Bawa rokok lama. Ya. Guys, ini bawa dulu ya. Ini bawa kaki gua biar rokok saya. Ini sudah lama saya bicara sama tim juga. Kira-kira apa yang terjadi jika saya bisa diturunin seperti ini, guys? Saya coba tanya beberapa orang yang bisa. Kalau penasaran atau kalian mau tahu juga, atau mungkin kalian sendiri tahu tempatnya, silakan komen di nomor WhatsApp pribadi saya ataupun DM Instagram saya, guys. Belum. Nangis. Itu sosok ibu tadi. Dia penasaran juga karena selama berjalan waktu dengan mereka-mereka yang bisa melihat Ko Aguan, Ki Alman, ya kan? Terkadang saya penasaran apa sih yang mereka lihat dan ingin sekali saya melakukan hal yang sama. Siapa tahu saya bisa membantu. Siapa tahu saya bisa membantu mereka yang meninggal
karena kita heran atau penasaran. Ya kadang-kadang itu yang saya pikir mau saya lakukan untuk bisa membantu mereka yang arwahnya ketayangan, yang tidak tenang, supaya apa? Supaya ya kalau saya bisa membantu mereka yang di dunia ini, tentunya saya mau harapin juga bisa membantu mereka yang sudah meninggal. Ya. Betul ya? Betul nggak? Ya, penasaran aja dengan dunia seperti itu. Anyway, kalau kalian penasaran ya atau kalian ada informasi silakan komen. Ya, jadi kita akan coba ketemu Ko Aguan. Ko Aguan itu salah satu guru spiritual juga yang bisa menurunkan katanya. Ya, kita coba aja. Kalau kiamat sih nggak bisa transfer ke saya. Bisa bang, tapi ada ritual-ritual khusus bang. Oh bisa juga. Sajen juga gitu. Sajen. Harus ada ritual khusus. Oke. Okay. Ya, siapa tahu kiamat bisa turunin ke saya. Gak apa-apa ya biasanya. Gak apa-apa bisa. Cuma kalau untuk jangka panjang bang, nanti bakal tidak bisa tenang. Banyak gangguan kalau kita mau tidur. Serius. Fisikal. Itu setiap waktu ya. Karena misal kita jadi lebih sensitif kita ke tempat-tempat angker itu bang. Itu sih. Resikonya. Aku sih nggak berani bang, untuk gituan. Aku sih selalu dibisikin juga sama orang. Mungkin karena abang sering interaksi di tempat orang. Karena bang bisa AR nggak punya duit. Itu kita bang yang di kantor. Gak lagi cerita doang ya. Kita harus bawa FB walaupun kita mangkel. Ah, tetap aja bang. Aku udah tadi nggak fokus nih. Ki. Ini ya kita pulang nggak diikutin atau diganggu gitu. Aman. Soalnya aku nggak tenang Ki dari tadi Ki. Saya mau tanya tadi sedikit. Tadi Ki bilang dia itu meninggal karena stres. Yang stres anaknya atau mamanya atau ibunya? Ibunya. Ibunya. Terus yang suaminya meninggal karena? Karena ikutan stres juga. Stres juga. Karena lihat istrinya meninggal. Karena istrinya meninggal. Anaknya? Sebelum istrinya meninggal dia mengajak anaknya. Persisnya di daerah sini. Daerah sini. Persis di gangguan tadi yang ada suara alat tadi. Minta pelorin dulu, pelorin. Guys, gue mau kasih tahu ya, beberapa kali kita sudah konten, mau kasih tahu. Ini Polaroid, bukan sembarang Polaroid. Tepatnya kurang lebih 15 tahun lalu, saya beli ini, atau istri saya membeli ini di Australia, di mana kita waktu itu pergi ke pasar yang di mana orang menjual antik-antik. Di situ ada yang menawarkan seorang kakek-kakek pada saat itu 15 tahun lalu, kakek itu mungkin angka 67 tahun. Wah, ya, 15 tahun lalu. Jadi kalau 67 tambah 15 berarti 82 tahun sampai hari ini. Wow. Ya, yang jelas karena kita beli dia aktif, dia cerita bahwa Polaroid ini ada spesialnya, bisa menangkap aura yang nggak benar. Di daerah mana bang? Di sini bang. Oh, disinilah sosok ibu tadi gantung diri. Guys, silakan lihat sendiri. Ini Polaroid menangkap ada gambar putih terbang begitu. Jelas banget dong ya. Ini
Kita jalan sendiri. Gila. Oh. Sumpah dah. Wah, gak beres. Udah lah yuk. Gimana nih bang? Semakin ini ya kita ya? Apa? Apa? Ngeri aja bang. Ini infraksi. Ih, kalau gitu lu ikuti. Ini bukan kita. Terakhir ini kan lu ikuti. Ini kan gitu lalu apa, gitu minta maaf. Belum udah pulang kita, aku juga ikuti. Aku yang juga bu. Saya interaksi langsung interaksi. Guys, saya aman interaksi. Kita sudahin dulu. Ternyata rumah ini tempat prostitusi yang ini dimana sekeluarga bunuh diri rupanya ya karena stres kurang lebih sekitar 20 tahun lalu parah sih bang ya, saya nggak tahu bentuknya seperti apa ya. Kita cut dulu sampai sini, sampai jumpa guys.